Ku benci sama ibu, sama dede bayi juga. Udah dah, pergi kamu dari sini. Ya, aku pergi dah. Bu, ini boleh buahnya buat aku, Bu. Wah, enak sekali ini apelnya ini. Wah, jajan juga enak. Gua habisin aja ini. Enak sekali. Po, nanti kamu pasti dimarahin, Po. Kenapa? Emangnya aku dimarahin, Rama? Itu kan buat adiknya kamu, Po. Ini baru buat kamu. Aku cuma pengen makan buah-buahnya ini, Rama. Yang lain gak enak. Enak sih enak. Kalau ditahuin sama ibumu, habis ya kamu. Kenapa begitu? Ini juga buah-buahan aku. Kok buah-buahannya? Buah-buahannya dedek bayi itu. Dimarahin dah kamu nanti. Gak kok, aman. Enak, Rama. Ini sekali. Ya udah terserah kamu di sana. Udah aku bilang aku mau makan ini. Oh, enggak apa kok, masa marah sih? Kalau setiap hari makan buah begini pasti sehat. Enak sekali lagi. Masa buah enggak dikasih makan sih? Sopo! Kenapa kamu makan buahnya dedek bayi ya? Hah? Aku juga anaknya ibu. Anak rasain dah, anak gak jelas kamu, Bu. Ini buahnya semua buat dedek bayi. Ibu, buahnya bagaimana ibu? Aku pergi aja ibu, ngambek. Tuh kan kamu lihat, lari dedek bayinya. Kamu kan udah makan aja. Pergi sana kamu pergi. Ini kan juga buahnya aku, Bu. Ini semua buat dedek bayi, bukan buat kamu ini. Duh, dihabisin ini semua buahnya. Ini udah setengah habis, Ropo. Kamu itu rakus sekali jadi orang. Semua makanan dimakan. Ah, udah aku bilangin, Bu. Habis kamu, Bu. Ah, itu kan baru makan setengah itu, Bu. Masa nggak boleh sih? Udah, kamu pergi aja dari sini. Kalian pergi. Pergi sana, pergi. Iya. Masa ibu dedek bayi aja disayangi? Aku disayangin juga dong. Kamu itu udah ngabisin makanan terus di sini. Makan aja kerjanya. Itu perut kayak besar kayak gajah itu. Berapa kilo itu nampung beras? Kade gitu. Oke, Bu. Aku pergi dari rumah ini. Sana dah sama dedek bayi aja. Aku ini anak satu-satunya yang laki-laki. Aku benci sama ibu, sama dedek bayi juga. Udah dah, pergi kamu dari sini. Ya, aku pergi dah. Mana tasku ini? Dah, aku pergi aja. Cuman dedek bayi aja disayangi. Aku enggak pernah disayangi. Kalau aku pergi di mana aku tinggal ya? Mana pakaian-pakaianku ini? Semuanya aku bawa sekarang. Ini apaanku ini? Masa baru makan apelnya aja? Aku udah dimarahin sampai begitu kan, kawan? Tega sekali ibuku. Sekarang aku harus pergi dari sini. Biar puas adekku sama ibuku. Kesel aku. Kamu lagi genut. Kenapa itu, Bu? Aku diusir. Pergi dari sini? Ya, aku mau pergi dari sini. Biarinlah ibuku ngurus titik bayi dulu. Bu, aku pergi, Bu. Bu, jangan pergi, Bu. Terus aku sama siapa sekarang? Terserah dah kamu sama siapa. Aduh, sudah sekali aku. Masa aku dicuekin sih? Sopo, jangan pergi, Bu. Nanti kamu tidur di kamar aku aja. Gak peduli aku, Rama. Pokoknya aku pergi dari rumah ini. Selin ibuku. Aduh, si Sopo pergi lagi. Padahal udah aku bilangin jangan makan buah-buahannya si dede bayi. Karena dede bayi disayang sama ibuku. Si Sopo gak disayang. Aduh, Sopo. Aku harus kasih tahu yang lainnya nih. Mana itu, Bang? Wah, ini dia truknya. Udah hancur gini, gimana ini? Iya, gimana ini? Wah, ini mesinnya juga di sini. Mana? Iya. Udah, kita bawa truknya itu aja. Ayo. Ya, aku dorong dah, Kak. Aku yang dorong nanti. Ayo, udah rusak juga ini, Ren. Eh, ke sana, Bawa. Iya. Taruh. Lagi dulu. Ya, dorong, masih angkat. Ini, Kak. Belakangnya. Terus, dorong. Stop. Ambil ganjilnya. Ayo, ganjil. Ren juga. Kenapa, Rama? Ya, kenapa? Si Sopo diusir dari rumahnya. Hah? Sopo diusir? Ya. Wah, udah dua kali diusir sama ibunya itu. Pasti masalah makanan dia, Ren. Gimana, Enman? Dia orang rakus. Satu harinya makannya bisa 4 kilo. Ya, udah cepet. Dia udah ngambek, dia udah pergi. Yuk, kita ke sana, yuk. Duh, Sopo. Ayo, ke sana, ikutan. Selalu bertengkar sama ibunya. Masalah makanan aja, Ren. Udah pasti, kalau begitu masalah makanan, Ren. Pasti makanan dedek bayinya diambil itu. Iya, bener.
Mana itu Sopo? Ya kesana, udah di jalan raya dia. Aduh, ngeselin aja itu si Sopo ya. Kasian sih, kasian juga. Kejar-kejar pakai motor aja. Aduh, gawat sekarang. Aku gak punya rumah lagi. Pak, ikut satu. Wah, ditinggalin. Aduh, jalan aja dah. Ibuku ngeselin sekali. Aku tinggal di mana ya? Tuh, panas lagi. Aduh, apa buat rumah di sini aja samping jalan? Wah, ini ada ini. Aku harus buat rumah di sini aja. Oh, kayak gini dah. Aku ada tempat tinggal. Ini apa? Biar gak kehujanan aja. Aduh. Menara aku di sini aja. Selalu baru masalah makanan aku diusir. Banyakan dikit makan udah diusir. Aduh gimana sih ibuku? Sekarang aku tinggal di sini. Aduh gimana nih? Ibu. Aduh. Oh. Wah, kamu ini. Wah, itu siapa? Ini kak. Oh. Apa masalahmu lagi, Bu? Seperti biasa, Ren. Masalah makanan aja, terus ibuku begitu. Tadi udah aku bilangin, Ren. Itu makanan dede bayi. Makanan dia udah dihabisin. Terus makanannya dede bayi diambil lagi? Ya, itu dah. Udah aku bilangin, tapi dia ngeyel. Waduh, kamu sih begitu terus, Bu. Ya, kamu terus begitu aja. Wah, ini ada angkot, aku mau pergi aja. Stop. Jangan pergi, Bu. Jangan pergi, Bo. Jangan pergi, Bo. Aduh. Kita bicara dulu, yang baik. Lebih baik aku pergi dari rumah ini, dari desa ini, Kak. Biar aku gak lihat ibuku sama adekku. Gitu lagi kamu omongannya. Aduh, Sopo. Terus kalau kamu pergi dari rumah, kamu mau tinggal di sini ya? Aku tahu, kehujanan, Rama. Lebih baik aku di sini. Dari terus pada dimarahin sama ibuku. Kan udah aku bilangin dari kemarin-kemarin. Jangan ngambil makanan. Nanya dede bayi, ibumu gak suka kayak gitu kamu. Kalau makanannya dede bayi kamu habisin, oh, kalau dede bayi nangis pengen buah-buahan gimana? Kan kamu juga yang dimarahin sama ibuku. Kamu gak sayang sama adiknya. Kalian sama aja, belain adikku aja. Pernah kamu belain aku. Udah, aku pergi dari sini aja. Kalian juga ngeselin. Empo, jangan, Bu. Empo, jangan pergi. Kamu kalian sana dah sama dede bayi aja. Aduh gimana sekarang? Kita salah ngomong lagi. Kita bukannya salah ngomong, kita cuma bilangin dia. Ya udah kita cari ibu aja. Biar dicari si Sobu. Biar gak pergi aja dia. Ayo cepet ayo kalau gitu. Ibuku gak sayang sama aku. Teman-temanku juga gak pernah belain aku. Sekarang aku jadi anak terlantar. Aku pengen makan enak-enak gak bisa. Uang gak bawa lagi. Mana ini? Aduh. Ikut pak. Aduh. Ya, ayo ibu yuk. Ayo cepetan nih. Ayo cepetan. Yuk. Mana ibunya? Di sana ibunya. Ayo. Bu Sopo. Bu Sopo. Kenapa lagi kalian, ha? Sopo bu, ngamak dia. Kasian dia gak punya tempat tinggal. Iya bu, jangan diusir dong si Sopo. Nah aja terus bu. Udah jangan diiroin, tadi dia udah nyuri makanan dedek bayi. Selalu aja dihabisin makanan dedek bayinya. Tapi kasian bu, si Sopo namanya aja lapar bu. Itu kan udah ada makanannya dia. Bu, cari dia bu, kasian. Iya bu, cari dia bu. Kalian juga, pergi dari sini pergi. Galak dan hampir. Kenapa dia kabur?